everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over facts over tracks, isn't that spitting slow, spitting fast. Halo bosku, kembali saya Timothy di sini. Selamat datang di channel Timothy Agicuk. Nah, hari ini saya akan mengulas tentang sebuah Innova Diesel 2012-2013 di mana udah sering banget di konten Agi Cuk, cuma mungkin ya kali ini ada variasi-variasi sedikit di Innova ini yang kita modifikasi. Nah, jadi kalau misal mobil ini kalau saya sebutkan satu-satu itu banyak sekali ya. Apa yang kita kerjakan itu hal detail-detail kecil, tapi jumlahnya cukup banyak. Jadi kita melakukan pengecatan bagian bumper, lalu di bagian kap mesin kita kasih peredam. Ini juga udah diperedam full. Udah full semua menggunakan Oiskill NK60. Dan juga luarnya dilapis dengan di bagian innya dilapis lagi dengan peredam akustik atau insulator. Lalu di bagian kap mesin, mesin juga kita tambahin tempat mesin. Lalu di bagian interior kita convert to black, lalu kita lakukan beberapa delete chrome dengan sistem cat. Nah, jadi seperti itu, dan kita ini pasangin, nanti bakal dipasangin talang air Innova tipe V yang lusuri. Lalu di bagian belakang itu antena daripada Innova ini dipindahin ke belakang, ditarik kabel. Jadi itu antenanya bukan hiasan tapi beneran ada kabelnya. Lalu spoilernya kita cat. Lalu di bagian sini kita black chrome dengan sistem cat. Lalu di sini kita cat juga menjadi smoke. Di sini juga kita black chrome. Lalu shock itu kita ganti semua. Di bagian ini juga kita peredam. Ini juga dibikin black chrome. Nah, interiornya ini full black. Nah, interiornya masih belum jadi, masih akan dipasang karpet coil mesh juga, tapi kita ulas lah karena mungkin sebenarnya mobil ini harusnya kelar besok, cuma saya sempatnya sekarang. Jadi kita ulas dulu. The chase and the hunt, and I set the pace when I'm running. I always take what I want and I always give it 100. Don't need a bank, no, I'm funded. Play the game like it's nothing. I'm always thankful for something. Don't take for granted, stay humble. Now wake up, it's time to look at the enemy. Look in the mirror if he is no friend to me. It's not working out, maybe it's the chemistry. It's time to break up so I can make a better me. Better believe in your mind, cause it's everything. You can mold, shape, find almost anything. All it takes is some time and some clarity to find your identity. It's mind over everything. We'll be right back.
Nah, kita bahas dulu dari bagian body ya. Maaf agak berantakan karena belum jadi, tapi nanti bolehlah dimasukin nih untuk setelah after coatingnya. Ini bagian grillnya masih dikerjain untuk black chrome. Nah, jadi kalau kalian punya Innova, itu cakep banget kalau kalian ganti dengan velg Venturer, apalagi setelah keluar Venturer 2022-2021, velg Venturer yang ini harganya itu agak turun. Yang tadinya harganya 10 jutaan, sekarang harganya mungkin sekitar 7 jutaan ya. Karena memang nggak tahu kenapa velg ini jadi, kalau dipakai di Innova Ribbon, biasanya loh kok Innova Ribbon pakai Venturer lama gitu ya. Jadi kalau Venturer diganti velg, tapi velgnya ini malah downgrade ya. Nah, jadi paling cocok sih kalau kalian pakai velg Venturer yang Innova, yang Venturer pre-facelift dipasangin ke Innova lama, itu tetap kelihatan keren gitu, apalagi warnanya itu black doff, jadi kelihatan banget kekar gitu. Dan ini fitmentnya juga pas banget buat sebuah Innova lama, karena ET-nya itu 35, lebarnya kalau nggak salah 7, itu di Innova ini cakep sekali ya, apalagi kalau misal kalian ganti pair menggunakan EBA atau Triple S, itu bakal lebih cakep lagi. Nah, untuk Innova ini sebenarnya saya nggak tahu kenapa di sini itu nggak ada tutupan ininya. Nah, jadi kita tambahin tutupan D4D ini original Toyota, lalu ada ini boot damper, lalu di bagian kap mesin ini kita pasangin lagi dengan noise kill NK60 dan juga absorber, dan juga ini tambahin peredam panas mesin. Lalu di sini kita kasih karet Venturer ya. Nah, biasanya kalau Innova diesel itu biasanya kalau dipakai dalamnya tuh sering banget kotor gitu ya. Jadi kalau misalkan punya Innova lama atau Innova Ribbon, lebih baik kalian tambahin seperti ini. Nah, ini kita punya stok punya Venturer, jadi kalau dipasang ke Innova lama atau Innova Ribbon itu pas banget. Jadi di bagian dalam itu nggak gampang kotor. Jadi dia tuh ngepas ke sini nih. Nah, ke bagian lampu, ke grill, semua pas. Jadi kalau misal udah kepasang, ya dia kotoran nggak gampang masuk ke Innova ini. Seperti itu. Kalau ini, jujur ini bukan pemasangan kita. Sempat diulah juga, maksudnya ownernya udah pasang sendiri, tapi buat kalian yang mau pasang alat-alat seperti ini, itu pasti bagus, pasti voltasenya lebih stabil, tapi jangan lupa kalau kalian pasang sini, perhatikan box sikring ya, kan seringkali dipasang di box sikring. Nah, kalau kalian pasang, kalian bisa pesan ke installernya, mas di box sikringnya kalau bisa dibikin supaya gampang dibuka, karena kemarin udah dipasangin ginian, tapi ternyata box sikringnya jadi nggak bisa dibuka, ternyata kan. Jadi kita harus milih ya, masa kita harus milih antara voltasenya bisa stabil tapi box sikringnya nggak bisa dibuka, atau milih nggak pasang ini tapi box sikringnya bisa dibuka, kan jadi nggak enak gitu. Lebih baik kalau kalian pasang ini, ya kalian cariin tempat lah, mungkin di sini atau mungkin di sini tapi agak geser sehingga tangan itu masih bisa ke sela-sela untuk kebuka box sikring. Karena nggak lucu ya kalau misal kita pasang terus nanti pas ada apa-apa customer di jalan nih, atau kalian bawa mobil di jalan, kan nggak bisa buka box sikring. Menurut saya suatu hal yang konyol gitu, maksudnya penambahan, tapi malah menambah masalah baru gitu. Lebih baik efek sampingnya di cut-cut dulu, supaya walaupun penambahan aksesoris, tapi tetap tanpa mengesampingkan original daripada mobilnya. Nah, lalu di bagian kap mesin itu, biasanya kalau Innova itu kan lumayan berisik di bagian sini ya, karena Innova diesel memang cukup berisik ya, terutama yang 2KD. Itu kalian bisa tambahin peredam di sini supaya suara dari mesin itu yang keluar ke sini, yang masuk ke kaca itu bisa berkurang. Nah, lalu di bagian pintu ini juga kita udah peredam. Udah peredam menggunakan kolom pintu 2 lapis NK60 2 lapis dan peredam insulator atau peredam NK10 1 lapis. Jadi kalau ditutup blep blep gitu, berasa mobil ini kerasa lebih mahal. Nah, lalu ini kebetulan udah diganti juga jadi keyless, sehingga kalau dipakai itu ya lebih nyaman, jadi nggak perlu apa, kalau kita mendekat kuncinya dipencet tinggal langsung kebuka seperti itu. Dan ini udah diganti dengan punya Venturer, jadi spionnya ini udah bukan original inovatif pakai lagi, tapi udah menjadi sebuah spion Toyota Venturer. Nah, lalu di bagian belakang ini ditambahin
untuk shark fin. Ini originalnya Toyota Innova Reborn, dipasangin ke Innova lama dan benar-benar dipasang kabel ya. Jadi radionya tetap nyala. Lalu di bagian belakang ini kita black chrome. Black chrome di sini kita tadinya sih ini dengan menggunakan stiker, tapi setelah dipasang lupas-lupas karena ini memang bentuk konturnya itu 3 dimensi banget. Maka dari itu kita finishing, nggak finishing, kita ganti dengan menggunakan black chrome sistem cat. Nah, ini juga sistem cat. Kalau sistem cat biasanya dia lebih awet, tapi memang pengerjaannya lebih lama karena kalau ngecat gini tuh kayak harus nunggu kering gitu ya. Kalau stiker kan jebret langsung jadi bagus seperti itu. Lalu ini logo Toyota-nya masih on progress, lagi dilakukan pengecatan black chrome. Nah, ini dari segi interiornya itu cukup menarik ya, karena 2 tahun yang lalu saya pernah ngebangun sebuah Innova diesel dengan warna tematik yang coklat, dan habis itu udah nggak pernah lagi dapat tematik warna coklat. Nah, ini kebetulan kita kembali flashback menggunakan warna coklat tua. Nah, ini menggunakan material Levante warna dark brown. Lalu dashboardnya ini itu kita kasih stitching satu warna sini jadi lebih cakep lagi. Dan di sini kita kasih black silver wood. Di sini kita cat warna coklat. Lalu kemarin dari ownernya pesan ke kita untuk bikinin stiker atau beliin stiker yang warnanya biru, karena yang beredar itu biasanya kayak gini nih. Nah, jadi biasanya tuh kayak gini nih. Di sininya panas. Padahal sebenarnya ini ada indikator dingin. Di sininya dingin, padahal ini adalah indikator panas gitu. Jadi kayak bikin bingung gitu ya. Maksudnya kadang orang awam masuk bingung gitu. Ini muternya kemana ya biar dingin gitu. Kadang diputar kiri malah jadi panas. Itu kan ya mungkin hal-hal simpel yang kalau owner mobilnya tahu nggak masalah. Tapi buat yang newbie itu lagi masuk mobil itu lumayan ngeselin ya. Ini mau didinginin, diputar kiri malah jadi panas ya. Rasanya itu kesel gitu. Maka dari itu ini sekalian disempurnakan lagi dengan warna full blue. Jadi kelihatan banget di sini memang menambah intensitas dingin daripada AC-nya. Nah, ini head-nya udah diganti dengan Nakamichi. Ini udah dicat dengan warna dark brown. Di sini kita udah full black semua. Nah, ini juga kita retrim. Di sini kita black wood. Lalu di bagian pintu ini juga udah kita black wood, dan ini cakep sekali. Excellent, menurut saya bagus sekali kombinasi hitam, coklat tua dan black wood. Jadi sampai di steer fortuner ini udah diganti dengan steer fortuner. Nah, steer fortuner ini juga diganti dengan black wood. Lalu di sini kita bungkus juga dengan senada dengan bagian joknya, jadi hitam dengan stitching warna coklat saddle gitu ya. Ini di sini juga dan di sini kita bikin black wood. Lalu ada beberapa penambahan di bagian mobil ini, itu kita nyalain dulu. Nah, itu kita ada penambahan di tombol satu lagi. Jadi ini power outletnya sebenarnya cuma satu, tapi ini ditambahin satu lagi menggunakan power outlet Toyota Innova Reborn, dan kita penambahan charger dari plug and play. Nah, ini chargernya. Wah, kaget. Nah, untuk stirnya sendiri kita retrim menggunakan material microfiber napa yang hitam, jadi lebih mewah. Lalu ini kita bungkus dengan jahitan baseball stitch. Di sini kita bungkus juga, dan kita ganti knob daripada handbrake ini menjadi silver, karena kalau bagian sini biasanya dicat tuh kurang bagus, biasanya nggak awet. Kalau dipencet-pencet gini itu dia jadi beret-beret gitu kalau udah dicat. Di bagian atas ini sebenarnya ownernya udah pasang sendiri, tapi kita rapikan lagi karena yang kemarin dipasang itu kurang rapi, dan maksudnya yang kanan itu agak kena, jadi ini kita rapikan lagi supaya lebih pas. Jadi kalau pasang seperti ini tuh memang benar-benar presisi banget, karena di Innova lama tuh bentuknya sama Innova ini kan punya Fortuner ya kalau nggak salah ya, sama Fortuner tuh berbeda gitu. Jadi kalau misal punya Innova lama itu yang tipe V biasanya kecil doang, tapi ini udah diganti dengan punya Fortuner nih. Cahayanya sih bagus ya punya Fortuner, jadi soft gitu warna LED-nya. Ini juga udah kita bungkus menggunakan sweat. Ini juga sweat, ini udah kita cat semua warna hitam semua. Cakep sekali interiornya. Ini di bagian sun visor
Ini juga sun visor udah dicat semua rapi. Nah, cakep sekali. Lalu di sini juga udah di bungkus semua dengan bahan coret, jadi lebih mewah. Ini juga. Nah, bagian joknya sendiri kita menggunakan microfiber napa warna dark brown, dan ini memang request daripada customernya. Di bagian joknya ini nggak ada perforasi, jadi supaya bawa keluarga itu lebih nyaman gitu. Jadi ini udah diganti dengan warna coklat tua, dan di bis ini juga tematik ya, bentuknya sama jahitannya dengan di bagian joknya, jadi lebih cakep dan ini lebih empuk dibanding originalnya. Di bagian karpet juga udah kita ganti dengan karpet dasar, dan nanti kita pasangin lagi karpet quill mat supaya lebih mewah lagi. Di bagian di bagian pintu ini kita udah cat full black di sini, full black, dan di sini kita bikin kayak original joknya tapi lebih simpel, jadi cuma satu jahitan aja, black wood, sangat mewah. Dan ini di bagian pintunya ini itu kita bikin all auto. Nah, jadi kita bikin all auto. Biasanya kalau yang auto di Innova lama itu cuma di bagian depan doang. Ini udah biasa banget ya, kalau di sini tuh memang udah biasa banget ininya, warna automatic. Tapi kalau di bagian belakang, coba cek kaca belakang ya, lihat tangan saya dulu nih. Nah, kencang sekali, otomatis. Jadi Innova lama rasa Venturer nih. Yang di bagian belakang juga naiknya otomatis ya, bisa lihat tangan saya nih. Nah, dia naiknya otomatis, jadi rasanya tuh mewah sekali mobil ini. Nah, lalu di bagian lampu kolong itu sebenarnya sudah dipasang oleh ownernya, lampu kolong ini warna putih, tapi memang kita sempurnakan lagi karena di bagian bawah ini lampu kolongnya itu nggak pakai soket to soket, jadi kalau nyopot jok ya itu kabelnya amburadul. Jadi kita bikin soket to soket, dimana kalau misal joknya lagi turun, misal kebanjiran atau apa, joknya lagi turun ya itu tinggal copot soketnya aja. Terus di bagian lantai itu udah full peredam NK60 dan peredam akustik, tapi bagian akustiknya kita tempel di bagian karpetnya, karena pengalaman kalau pasang peredam akustik ditempel di bagian lantainya, di bagian besi atau bodi mobilnya, bagian lantai ini biasanya kalau banjir itu jemurnya susah itu, jadi kita tempelin di bagian karpet dasarnya, bagian bak yang ngadep ke bawah, supaya ketika dikena banjir atau segala macam diangkat itu lantainya keringnya lebih cepat. Karena kalau peredam akustik atau insulator itu dia kalau kena air susah kering gitu ya, biasanya seperti itu. Nah, lalu ini di bagian belakang, di bagian belakang ini kita rubah semua, bahkan bagian depan juga ya. Ini seat beltnya kita udah ganti warna hitam. Di bagian situ juga udah full black, di sini juga udah seat beltnya full black, sampai di seat belt ininya menjadi full black. Jika kalian mau kondisi Innova kalian tuh standar atau warnanya beige gitu ya, itu kalau misal kalian mau ganti warna ini, biasanya kita di sini kita nggak ganti, karena kalau ganti ini tuh cukup kompleks ya, cukup ribet gitu. Ada yang kecil, ada yang besar gitu, mungkin waktunya agak sedikit panjang. Jadi kalau misal kalian mau ganti seat belt seperti ini, benar-benar kita harus sempatin waktu kosong yang waktunya panjang untuk mengganti ini. Maka dari itu kalau mengganti ini, mungkin kalau dari segi bahan tuh nggak seberapa, tapi kalau dari jasanya memang lumayan panjang waktunya. Nah, ini bagian belakang ini kita udah bikin jok kulit juga menggunakan microfiber napa yang warna dark brown, dan ini stitchingnya warna saddle. Dan di belakang ini yang cukup menarik adalah ini armrestnya, kita yang pasang di Innova ini adalah armrest Innova Ribbon. Nah, di Innova Ribbon ini armrestnya kita pasangin ke Innova lama. Nah, biasanya kalau untuk penambahan armrest Innova Ribbon ini, dia punya konsekuensi dia lebih tebel dibanding Innova V, karena ini udah mentok, maksudnya udah maksimalnya segini, jadi tetap ada lebih tebel dibanding yang Innova lama yang tipe V, tapi masih tolerable. Menurut saya sih masih sangat toleransi untuk penambahan armrest seperti ini. Dan ini kita tambahin meja makan juga di bagian belakang. Nah, ini meja makannya sebenarnya posisinya memang udah benar, kita udah ukur, tapi ini memang bukan posisi driving ya. Kalau pas posisi driving, sebenarnya ini udah pas banget. Jadi seperti itu, kita pasangin meja makan Innova tipe V, dan kanan depan wood panel semua. Ini kita juga bikin wood panel, di sini black wood panel, jadi
interiornya itu benar-benar tematik semua. Di bagian sini itu kita red trim juga, kita ganti wood black wood juga, dan ini kita semua bikin full hitam semua. Karpet dasarnya juga sampai belakang seperti itu. Nah, lalu di bagian booster ini ada penyakit Innova Ribbon Diesel. Itu biasanya kalau karetnya udah pada getas atau pecah, itu seringkali suara diesel dan bau dieselnya itu seringkali masuk. Nah, ini kita akalin menggunakan peredam NK60. Maaf ya, no skill, jadi buat tambalan itu. Tapi ya, untuk menghemat budget ya mungkin bisa melakukan penambahan peredam di bagian boot steer tanpa mengganti karet. Jadi tinggal tambahin di situ supaya suaranya nggak masuk seperti itu. Nah, jadi kalau instalasi kabel ini bukan dari kita, jadi maksudnya nanti mungkin ada instalasi kabel sendiri. Kalau kita sih mungkin ya kita hanya merapi-rapikan aja. Nah, lalu kalian pasti nanya kira-kira budgetnya berapa untuk modifikasi full black Innova seperti ini. Nah, untuk modifikasi full black seperti ini itu jangka waktunya lumayan lama. Itu kita estimasi pengerjaan bisa sekitar 3 minggu sampai 1 bulan. Dan juga dari segi biaya menyesuaikan dengan kebutuhan kalian aja gitu. Kalau ini kan udah tambah full peredam, lalu aksesorisnya macam-macam, ada tambahan jok, full interior semua, dan juga aksesoris pretty-pretty lah tuh lumayan banyak gitu. Jadi untuk Innova ini, kalau misal kalian mau modifikasi kayak full black interior Innova tanpa ada penambahan part atau penggantian part, itu estimasi sekitar 20 jutaan. Tapi kalau misal kalian full seperti ini, mau tambah peredam, lalu black chrome segala macam, ya mungkin bisa sampai ke 50 jutaan gitu. Gak tau nanti sensor atau enggak nih. Tapi ya memang kenyataannya kita hitung-hitung memang banyak banget ya untuk peremajaan seperti ini, karena memang mobil Innova diesel itu mesinnya awet gitu. Jadi kalau kalian pakai dalam jangka waktu panjang gitu ya, 500 ribu kilometer, itu selama kalian merawat injektor dan merawat dieselnya, itu mobil ini sangat durable gitu dan sangat hemat gitu. Apalagi kalau kalian beli Innova Ribbon sekarang, itu kan harus menggunakan Pertadex ya. Kalau ini sih kalian bebas selama kalian nemuin biosolar ya gitu, karena kan biosolar semakin kesini kan di daerah perkotaan makin dikit. Nah, jadi seperti itu. Kalau misal kalian berminat sama modifikasi seperti ini, kalian bisa melakukan pemesanan atau konsultasi dulu tentang Innova kalian ke AG Jog Serpong dan AG Jog Semarang. Kalau kalian pengen lihat portofolio Innova lebih lagi, kalian mampir aja ke channel Timothy AG Jog dan kalian ketik Innova. Innova lama, Innova Ribbon, itu kita lumayan banyak modifikasi, terutama di interior untuk Innova. Lalu kalau misal kalian punya mobil lain, ya kalian juga bisa ketik di YouTube atau di Instagram juga, kita banyak tampilin foto-foto atau hasil kerjaan atau hasil karya AG Jog di dunia otomotif, terutama di bagian interior. Jadi seperti itu ya bosku, semoga Innova ini nggak digoreng lagi naiknya tuh sekarang naiknya udah nggak keruan. Waktu saya kemarin jual Innova putih, harganya udah naik 10-20 juta lagi. Padahal kalau misal kalian mobil ini mungkin beli ini di tahun 2012 itu ya 200 jutaan gitu, 280-an. Kalian jual di sekarang itu mungkin 210. Ya tapi kalian mau beli lagi, itu nggak ada yang jual gitu. Biasanya kalau misal kalian mau beli lagi, itu paling nggak barangnya tuh pasti ada aja cacatnya gitu. Jadi yang pengalaman saya sih seperti itu, biasanya mesinnya udah ngobos lah, atau mungkin transmisi yang jebol lah. Jadi kalau misal kalian Innova seperti ini, memang lebih baik kalian simpan aja gitu. Dan jangan dijual tinggi-tinggi ya. Karena kalau yang terjadi sekarang itu kebanyakan Innova ini dijual pada ngaco-ngaco ya. Istilahnya 2 tahun yang lalu 200 juta, sekarang malah 220, 230. Menurut saya sih ya masih banyak mobil yang lebih baik juga gitu. Tapi ya nggak ada salahnya kalau misalkan pengen sebuah Innova seperti ini, kalian sekarang juga banyak yang jual dalam kondisi modif. Atau kalian pengen Innova standar, juga banyak yang jual dalam kondisi standar. Jadi stoknya sih ada, kalau kalian mau cari ya kalian searching aja di marketplace atau di Kobenz, itu kan banyak tentang Innova dan Fortuner juga. Ya, jadi gitu ya bosku, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Thank you bos.